Siapa yang pernah dengar lagu Semut-Semut Kecil ya? Ya? Lagunya kayak gini, buat lo yang masih terlalu muda untuk mengerti. Semut-semut kecil, aku mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak takut? Ya, yang jawab cacing berarti udah tua ya, udah tahu namanya. Gacang. Kejumatan umur ya. Bahasa ini jawab cacing. Shit. Berarti minimal lo lahir tahun. Ya, itu late 70s atau early 80s lah kayak gue. Gini loh, ini gak mengajarkan pendidikan biologi sama anak flora dan fauna. Gimana coba? Apakah kamu semut-semut? Apakah kamu di dalam tanah tidak takut cacing? Ini terbalik logikanya. Coba lu lihat cacing di dalam tanah. Permukaan tanah jalan kan sendiri, uget-uget. Lu lihat semut, semut kayak anak STM kan, keroyokan kan? Rimorante itu mana? Mana berani cacing sama semut? Ya coba cacing kan? Cacing papasan sama semut? Gue gak bang, gak bang. Gak bang, gak bang. Gak akan berani cacing ini. Apakah kamu di dalam tanah tidak takut cacing? Liriknya udah maco. Refrennya gimana refrennya? Oe, oe, oe. Kenapa suara semut oe, oe? Ini semut ada yang semut ngondek? Kenapa? Mungkin ada semut ngondek. Jadi di dunia semut nih, semut-semut yang kalau pagi-pagi itu bagian joget di TV gitu ya. Di dunia semut. Kesimpulan bahwa semut itu suaranya oe-oe gitu, gimana investigasinya sih? Jangan pada sarjananya sebenarnya semuanya oe semut, oe, oe semut, oh oe-oe ya. Masuk akal kalau semut Cina kalau menurut gue. Cirinya mirip, lo lihat Cina dimanapun ada. Seluruh, jangankan seluruh dunia deh, seluruh provinsi di Indonesia ada Cina kan? Itu girang banget. Cina di mana-mana ada, semut juga sama, di mana-mana ada. Di rumah lo pasti ada semut. Lo gak tahu aja, siapa tau di situ dia udah buka counter handphone, di situ ada toko beras. Lo gak lihat aja gitu. Banyak kehidupan antara semut dengan manusia ya. Terus lagu, ada lagi lagu anak. Lagu anak tuh, aduh gak berdidik.